الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini saya nak mengambil sedikit kesempatan untuk berkongsi pandangan saya, komentar saya ke atas satu klip video seorang tokoh agama yang hebat dalam negara kita yang telah memberi komen tentang perubahan kerajaan daripada PH kepada PN dan sokongan beliau kepada Perikatan Nasional lah. Sebab apa saya ingin memberi komen? Kerana pertama saya bukan nak membantah beliau, bukan nak mengkritik seorang tokoh yang hebat. Saya sekadar ingin berkongsi pandangan saya. Satu dua yang saya kira perlu diperbetul ataupun beliau perlu melihat semula pandangan-pandangan yang beliau lontarkan di dalam klip video tersebut. Okey. Kita tahu beliau adalah seorang tokoh yang hebat yang dari awal kemunculannya membawa idea-idea sederhana. Tidak lari daripada konsep kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang rasuah, dan banyak masa beliau suatu ketika dahulu bersama-sama dengan idea-idea Pakatan Harapan bersama dengan Tun dan seumpamanya. Tetapi perubahan berlaku selepas 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Okey, pertama di antara tuduhan beliau yang saya kira tidak adil. Beliau menyatakan dengan kewujudan DAP dan amanah di dalam kerajaan Pakatan Harapan menjadi punca kepada ramai orang mengkritik agama Islam ataupun mengeluarkan kenyataan-kenyataan biadab. Itu adalah satu tuduhan yang berat dan besar. Tuduhan yang memerlukan kepada pembuktian, memerlukan kepada data, memerlukan kepada penjelasan. Bukan hanya sekadar melontar di dalam video klip sedemikian, itu adalah tidak adil dan malang ia dikeluarkan oleh seorang tokoh agama. Berbeza kalau ia adalah pandangan ahli politik lawan, maka saya tidak ada masalah untuk kritikan ataupun lontaran tuduhan yang sedemikian. Kemudian beliau sampai berani menyatakan amanah mungkin menggunakan nas-nas Al-Quran untuk mempertahankan kenyataannya sedemikian. Dan seterusnya juga beliau menyatakan bukti PH gagal ialah apabila berlaku perubahan PH kepada PN, tiba-tiba kegawatan hilang. Jiwa terus tenang. Rakyat terus gembira katanya. Dalam 2-3 bulan ini ketenangan yang beliau carilah bersama dengan rakan-rakan yang beliau rasakan tidak wujud pada 22 bulan pemerintahan PH yang katanya setiap hari ada kritikan, setiap hari ada kegawatan, rakyat resah dan gelisah. Dan beliau ada menyebut tentang sikap Khawaris kepada Sayyidina Ali dan bagaimana respons Sayyidina Ali. Saya nak bawa perkara yang sama juga. Tetapi satu ketika apabila Sayyidina Ali ditanya kenapa pada zaman beliau masyarakat gawat, ditanya oleh seorang Khawaris berdasarkan kepada cerita yang masyhur yang boleh kita ambil pengajaran, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dulu zaman Umar dan zaman Abu Bakar rakyatnya seperti aku, tetapi hari ini rakyatnya seperti kamu. Jadi kedudukan sebuah negara tidak hanya terletak kepada pundak pemimpin untuk menentukan keharmoniannya, untuk menentukan kebahagiaannya, tetapi ia adalah usaha dua pihak di antara pemimpin dan rakyat. Jadi mana mungkin seorang tokoh agama menduduh kelemahan itu hanya berlaku pada kerajaan tetapi langsung tidak menilai bagaimana sikap pembangkang pada masa itu. Bagaimana sikap pengkritik, bagaimana sikap tentera-tentera cyber yang kalau kita lihat banyak yang bukan isu dijadikan isu. Banyak tuduhan-tuduhan yang tersasar sebenarnya. Banyak statement-statement, kenyataan dan naratif-naratif yang membawa kepada pergaduhan perkauman, kebencian perkauman, kebencian agama yang akhirnya masyarakat terbawa-bawa dengan sentimen tersebut. Itu perlu diambil kira oleh beliau. Jadi justru dengan sewenang-wenangnya, dengan mudahnya menyatakan itu adalah kerana kelemahan PH selama 22 bulan dan hari ini setelah 3 bulan PN mengambil tampuk pemerintahan, ia tidak berlaku tanpa dia melihat kepada faktor yang lain. Itu adalah satu analisa yang sangat dangkal bagi pandangan saya lah. Sepatutnya sebagai seorang tokoh yang besar, bagaimana cara untuk menganalisa sebuah kerajaan dan negara tidak hanya melihat kepada keresahan di kalangan masyarakat yang kadang-kadang fake, yang kadang-kadang termakan dengan sentimen.
sebaliknya melihat kepada bagaimanakah good governance yang dibawa oleh Pakatan Harapan, bagaimanakah kejayaan Rahmatan Lil Alamin yang diterima oleh MKI, yang diterima oleh Majlis Raja-Raja, yang telah dibentangkan di kabinet, yang telah disebarkan di setiap penjuru kerajaan dan juga masyarakat. Bagaimana kita nak bawa model Malaysia dan dikaitkan dengan maqasid. Semua itu adalah agama Islam dengan pembawaan yang sedikit berbeza daripada cara pembawaan pemerintah yang lalu. Kerana Rahmatan Lil Alamin ingin mendekatkan masyarakat, ingin mengangkatkan kemanusiaan. Kerana Islam hanya bukan untuk orang Islam dan agama Islam. Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala dalam Al-Qurannya banyak ayat-ayat sendi-sendi agama yang berkait dengan غير muslimin yang bukan Islam. Jadi kita nak dekatkan masyarakat Malaysia di bawah slogan Rahmatan Lil Alamin. Itu yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan. Justru saya komen saya bukan bantahan saya kepada seorang tokoh yang hebat. Komen saya beliau seharusnya menilai semula kaedah bagaimana nak menilai sesebuah kerajaan, gagal dan berjayanya sesebuah kerajaan. Bukan hanya dengan komen di media sosial, bukan hanya dengan kritikan-kritikan, bukan hanya dengan kenyataan satu dua pemimpin kerajaan yang ya saya akui sebagaimana yang disebut oleh beliau Ramasamy. Ya, ramai penyokong PH tidak bersetuju dengan statement-statement Ramasamy. Begitu juga dengan persoalan isu Zakir Naik. Kita masyarakat terbahagi kepada dua. Hatta penyokong PH ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju dengan sikap keras, dengan sikap lembut dan sebagainya. Dan kita lihat pada ketika itu juga apa isu sebenarnya. Adakah isu kerana itu batang tubuh Zakir Naik ataupun isu lain beliau mencampuri urusan politik negara. Itu kita perlu teliti. Beliau ada bangkitkan tentang isu Jawi, contoh. Jawi itu siapa yang membantah sebenarnya? Adakah kerana kelemahan kerajaan ketika itu ataupun NGO-NGO yang menolak apa ni keinginan kerajaan ketika itu. Jadi saya fikir beliau juga perlu mengasah minda untuk menganalisa isu-isu politik agar result ataupun natijah yang beliau ambil daripada setiap isu, setiap perjalanan politik dalam negara kita ini result yang tepat, yang betul, yang tidak tersasar. Itulah komen saya. Aku lukau lihazab. واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته